Hari ini Papa Kitchen akan menyediakan resepi yang mudah, yaitu sambal telur pecah. Oke, bahan-bahannya adalah saus tomato, kemudian kita ada perahan jus asam jawa atau penyedap asam jawa, kemudian sedikit saus tiram, seterusnya cili giling ataupun cili kisar. Kemudian kita ada bawang merah, bawang Holland ataupun bawang besar, sedikit daun bawang sebagai perhiasan ataupun penambah bau selepas dimasak, cili api, bawang putih dan juga sedikit belacan. Oke, seterusnya bahan paling utama adalah telur ayam 2 biji. Jom masak. Oke, minyak telah pun panas. Saya akan tumiskan bawang merah bersama bawang putih serta belacan. Tumis hingga naik bau ataupun warna keemasan. Dan saya akan masukkan cili giling. Tumis sehingga pecah minyak. Kemudian saya akan tambahkan sedikit air. Cili tumis kita ini betul-betul masak dan garing. Boleh ulangi proses ini 2-3 kali sehingga cili betul-betul masak. Kemudian saya akan masukkan saus tiram. Saus tomato. Dan juga sedikit air asam jawa. Kemudian saya akan masukkan sedikit gula. Dan juga asam jawa. Dan juga sedikit garam. Oke. Garam dan gula adalah secukup rasa. Tergantung kepada rasa masing-masing. Kemudian saya akan masukkan bawang Holland dan juga cili padi. Oh, sebentar. Saya akan masukkan telur.
sangat perlahan, dan kita tutup dia sebentar. Ini masak. Oke, sambal telur pecah kita telah pun masak dan bolehlah ditutup api dan dihidangkan dalam bekas. Oke, inilah hasilnya. Dan mulailah ditaburkan dengan daun bawang. Oke, selamat mencoba. Bye, jangan lupa subscribe. Terima kasih.